Nama Juanda Kartawijaya paling diingat karena deklarasi Juanda yang sangat penting bagi penyatuan laut Indonesia. Kita simak ceritanya yuk teman-teman. Nama lengkap Juanda Kartawijaya adalah Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 14 Januari 1911. Setelah Indonesia merdeka, Juanda menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan, mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, hingga Perdana Menteri pada tahun 1957. Saat menjabat Perdana Menteri inilah Juanda merintis penyatuan laut Indonesia. Sebelum tahun 1957, batas wilayah laut Indonesia masih diatur oleh Ordonansi Hindia Belanda 1930.